warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi pendengar dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada Kali ini saya Sari Wisdawati kembali menjumpai Anda dalam obrolan kita untuk hari ini Dan saat ini saya akan mengajak Anda untuk berjalan-jalan memasuki tempat pengolahan kopi lombok secara tradisional Milik Ibu Nurwardani Seperti apa pengolahan kopi ini secara tradisional, bagaimana pangsa pasarnya Apakah yang membedakannya dengan pengolahan kopi secara modern dengan alat-alat roasting dan kemudian bagaimana ke depannya, bagaimana Ibu Nurwardani membangun tempat ini sampai akhirnya bisa menghasilkan kopi-kopi dengan kualitas kualitas nomor satu. Baik langsung saja kita masuki kopi Rinjani Lombok Baik sahabat budaya, pendengar dan juga pemirsa RRINET di dimanapun anda berada. Saya sekarang sudah bersama dengan Ibu Nurwardani pemilik dari tempat ini, pemilik dari Rinjani Kopi Lombok. tepat kita sekarang berada di uh, tempat produksi pengolahan. Nah uh, kalau misalnya nanti sama Mas Dodi juga akan saya bahas juga ini sedikit, tapi mungkin sama Bu Nurwardani ini lebih jelas lagi karena ini benar-benar menggunakan uh, proses yang sangat sederhana kalau pakai bahasa sasaknya itu nyong, nyong kupi. Nah langsung saya sapa dulu Ibu Nurwardani. Halo Ibu. Halo juga, selamat pagi. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menarik sekali kita masuk ke sini tempatnya asri sekali sahabat budaya. Kita sudah disambut dengan berbagai macam tanaman, bunga-bunga, bahkan ada kolam nih di belakang kita. nih. Jadinya adem ya. Jadi saya langsung kebayang tuh. Kalau e, leluhur kita zaman dulu tuh Ibu minum kopi di beruga semilir angin nah bisa nih ke sini nih. <laughs> Oke okay, Ibu, Ibu ini diceritakan dulu nih Ibu e, awal mulanya e, membangun tempat ini terus itu seperti apa? Karena saya dengar Ibu kan e, tidak minum kopi, oh. bukan peminum kopi oh. tapi kok malah bikin tempat seperti ini? Betul sekali. Jadi begini, jadi budaya kita yang dulu ini sudah mau lenyap di era digitalisasi ini di era modernisasi ini sudah lenyap sedangkan kita di adat sasak itu setiap kita lewat ke rumah tetangga wajib disodok baik dikenal maupun tidak wajib sila ngupi jadi slogan itu yang saya angkat di zaman yang modernisasi ini. Jadi itu yang sudah terlupakan. Dan pada saat itu juga, pada saat sekarang ini juga, sekarang ini seperti tungku kayu bakar sudah terlupakan. Karena ada alat modern seperti roasting sekarang, seperti di Pak Dodi, etnik kopi itu mereka. Nah kami sekarang bagaimana mempertahankan budaya sasak ini yang telah terlupakan. Jadi kami satu-satunya yang masih bertahan. Karena ini kami juga apa namanya memperkenalkan ke ini sebagai obyek wisata juga, iya. Jadi, kami sebelum pandemi ini, kami juga dulu orang pariwisata juga travel agent. Jadi, setiap ada tamu, jadi dia melihat, "Oh, begini, jadi ketertarikan itu bukan masalah kopinya, tetapi ketertarikannya itu melihat cara." menyangrai atau secara trad modernnya itu roasting, Iya Nah itu yang saya angkat. Jadi banyak tamu-tamu yang tertarik. Sementara pemain-pemain eh, kopi ini masih menggunakan secara modern aja semua. Jadi itu yang kami angkat sekarang, sampai sekarang ini. Oke, jadi itu ya. Jadi yang diangkat adalah uh, tradisi kita itu. Jadi jangan sampai lenyap. Mungkin uh, saya sepakat sama Ibu Nurwardani bahwa ini yang pakai kemek ini nih tungku itu udah udah nggak banyak lagi gitu kan. Jadi ya gitu deh. <laughs> Makanya di sini ada Ibu Nurwardani yang juga uh, turut untuk menjadi bagian dalam pelestarian budaya itu sendiri. Nah, Ibu kan sekarang ini banyak sekali ya tempat-tempat pemrosesan kopi secara modern. modern. Nah, ini Ibu apa enggak akan merasa bahwa tradisi kita ini dengan Siong kopi ini yang pakai dengan alat-alat yang benar-benar tradisional ini akan akan tenggelam nantinya, Bu, dengan hadirnya pemrosesan secara modern. modern. Okay. Kalau saya rasa karena kita punya pasar tersendiri karena ada pernah saya punya pasar, ya, saya coba dengan alat yang modern. Dia, dia bilang gini, di negara saya itu sudah biasa, tetapi ini yang secara tradisional, ini jadi aroma kopi, baik rasa maupun aroma beda. Itu menurut mereka, sementara saya sendiri kan bukan pengopi, jadi saya tidak tahu jadinya begitu. Jadi pernah sekali saya coba, jadi saya coba pakai cara modern karena. Cepat kan, itu volumenya tinggal atur-atur saja. Nah, kalau yang secara mode uh, tradisional ini banyak tenaga kerja yang saya butuhkan, iya. Jadi, kalau misalnya dalam volume besar pasti banyak tenaga kerja saya yang di sini yang kerja gitu, iya. Karena sekarang pandemi ini agak turun, tapi kalau sehari itu bisa kami sampai 25 kilo, loh. Oke, sehari itu sehari biasanya 25 kilo, ya Bu, ya. bisa 25 kilo. Jadi, yang membedakan kopi dengan di pasaran, jadi cara petik. Kopi itu sendiri beda. Jadi kalau yang di pasar itu tinggal di perut begitu. mau muda mau tua, pokoknya ah ang tem kromo. Tetapi kalau yang ini benar-benar kayak apa ya? Kayak kita memanjakan dia. Jadi cara pemetikannya beda. Jadi hasilnya pun beda. Beda rasanya pun beda. Iya. Jadi itu jadi kopi-kopi uh, ini ya uh, kita berlakukan dengan sebegitu apa? Uh, sebegitu apa kayak prima. prima ya. Ya seperti kayak orang kita sayang gitu. Kita ya itulah kopi ini. Sebenarnya kopi ini uh, kalau kita berlakukan dia dengan sebegitu manja gitu hasilnya akan maksimal sekali dan aroma segalanya Waduh, benar. Ini jadi ini pun sudah keluar kan. Sekarang lagi nyong itu sudah keluar baunya, iya, ya itu maupun powdernya, iya. Ibu ini kan di belakang ada lesung juga, bu. Heeh, kalau misalnya kita mau ingat ke zaman dulu sahabat budaya kita pakainya lesung tapi yang besar ya. Ini, ini mungkin kita ke kameranya bisa ngikut enggak? Ini, ini kita coba ya ini lesung dulu zaman dulu kan kita pakai ini nah ini kita jadi kita tumbuk ini jadi ini nah ini jadi ini kita pakai tetapi kalau sekarang kita masih mempergunakan ini kapan bisa kita mau memenuhi ke uh, orderan dari konsumen jadi saya cuman lesung ini jadi tetap akan saya tampilkan di sini untuk melihat ke para tamu-tamu iya tetapi tetap kita pakai modern karena kan dengan volume sampai 25 kilo ya tidak mungkin lah belum diayak lagi iya lagi dilesung lagi gitu iya ah berarti kalau sekarang itu untuk proses penggilingannya itu pakai pakai modern, yang mesin ya iya pakai sudah pakai mesin. mesin ya sudah modern iya tapi itu yang pasti uh, tidak Ini ada saya tambahkan lagi sama dengan kayu bakarnya juga uh, bu Kayu bakarnya itu pun kita ter tertentu. Jadi kayu bakar dari buah, buah buahan. Jadi ada yang mangga, ada yang leci. Kalau ketemu leci, pokoknya apa pokok buah buahan dah, gitu. Ada yang nangka, gitu. Oh. Karena e, jadi aroma dari kopi itu sendiri beda, gitu. Dibandingkan kita sembarang aja pakai kayu-kayu kayu bekas-bekas kayu -kayu itu beda, kan? Karena pernah pakai bahan bangunan apa segala, enggak. Jadi kita pakai itu. Kayu buah-buahan, jadi untuk aroma itu sendiri jangan sampai hilang lah, gitu, dari kopi itu sendiri. Sahabat budaya, ini kita sekarang ada di depan tempat alat, alat apa ya, alat tumbuk yang udah modern. Iya, benar. Boleh diceritain, kalau misalnya tadi kita pakai lesung, biji kopinya tinggal dimasukkan terus ditumbuk, nah ini bagaimana Bu? Jadi dimasukkan juga, langsung dihidupkan mesinnya, nah, ini ya, langsung apa namanya... Langsung mesinnya hidup, langsung jatuh di sini. Nanti iya, hasilnya ada, ada bedanya nggak yang diproses dengan ini dengan yang diproses dengan lesung. Kalau saya, hasilnya memang lebih cepat ini ya. Kalau itu lama sekali, kalau permintaan yang banyak sampai 25 kilo ya kapan selesainya. Iya, kita ketinggalan sepur iya tapi enggak mempengaruhi kok rasa maupun apa enggak ada. Ada ini. oke baik nah ini ini robusta ini robusta apa bisa dilihatkan Arabika juga iya ini iya ya robusta sama 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 cuma lebih cerah karena mungkin mempengaruhi karena ada minyak yang keluar dari kopi itu sendiri jadi ini mempengaruhi aromanya pun beda kan Ya baik sahabat budaya ini seru sekali kita mengikuti mulai dari proses tadi di Siong gitu ya Sampai akhirnya tadi sempat dipraktekkan juga dulu kalau pakai lesung itu seperti apa Dan akhirnya sekarang pakai ini ya Baik nanti kita akan coba-coba kopinya Sahabat budaya masih bersama dengan Ibu e, Nurwardani Dan sekarang kita menuju ke lokasi pemrosesan kopi secara modern Di lokasinya Mas Dodi di Etnik Kopi Lombok Gunung Sari Tetap ikuti perjalanan kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi, pendengar dan juga pemirsa RRI Net, dimanapun Anda berada. Hari ini, saya Sari Wisdawati kembali menjumpai Anda dalam obrolan budaya RRI Net hari ini. <laughs> ya, jadi tadi, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, pendengar dan juga pemirsa, hari ini kita uh, melakukan atau melaksanakan obrolan ini di tempat. Uh, pemrosesan kopi-kopi yang dinikmati di cafe shop, cafe shop, shop di Lombok juga termasuk di hotel-hotel. Nah, di sini uh, kita berada di tempatnya Mas Dodi. Di sini saya perkenalkan dulu dua orang narasumber. Kita ada Mas Dodi Adwibowo. Beliau adalah pengusaha kopi Lombok. Halo, Mas Dodi. Ya, halo, iya. Dan juga, seperti biasa, ada Bapak Ahmad Virus, abadi SH. Beliau adalah Kabit Kebudayaan, Dikbud NTB. Halo, ya, halo, virus, virus. Iya, <laughs> ya, jadi kita ada di etnik apa namanya nih Mas Dodi? Di etnik Lombok Coffee Roastery. Etnik. Nah, etnik Lombok Coffee Roastery. Jadi di sinilah dia uh, salah satu tempat kopi-kopi di Lombok itu diproses dan kemudian bisa kita nikmati di cafe shop, cafe shop, kemudian juga di hotel-hotel juga, termasuk di restoran ya, karena Mas Dodi ini juga menyuplai kopi-kopi yang di roasting di sini. Nah, sebelum kita ngobrol lebih lanjut lagi, sebelum saya ke Mas Dodi, seperti biasa saya mau ke Pak Ahmad Virus lagi. Ini berbicara mengenai kopi, kopi ini tidak hanya dinikmati oleh orang-orang di Indonesia, tidak hanya dinikmati oleh orang-orang di Lombok, tapi seluruh dunia. Dia menjadi salah satu minuman yang wajib ada kalau lagi kumpul, terutama di Lombok. Nah, saya mau ke Pak Virus. Ini bagaimana, uh, Pak Virus sendiri melihat budaya ngopi yang ada di Lombok? Ya, terima kasih, uh, Sari. Jadi, kalau kita bicara soal ngopi dalam perspektif budayanya orang Lombok. Ngopi itu bagian dari adalah metodologi komunikasi untuk merekatkan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain Baik perorangan dengan perorangan dan sebagainya apalagi keluarga besar di Pulau Lombok Dan seandainya ada orang datang dari luar Lombok datang ke main ke Lombok bertemu keluarga atau temannya Pasti setiap rumah itu menyediakan Ada kopi Menyediakan kopi, kopi. Walaupun sudah ngopi di sana, ngopi di sini, ngopi terus. Bahannya, nah, <laughs> maka iya, dia menjadi bagian dari salah satu budaya silaturahim, hmm. budaya perekat bagi masyarakat Lombok, untuk merasa dihormati ketika kopinya diseruput oleh tamunya. Betul. Ya, kira-kira begitu. Hmm. Hmm. Oke, okay. ya, kebiasaan itu membuat. Uh, apa masyarakat lombok menjadi uh, menjadi budaya yang terbiasa untuk ngopi ini menarik ya jadi uh, menjadi sebuah penghormatan ketika sang tuan rumah itu kopinya diseruput Betul. dan itu memang saya alami sendiri juga ini uh, beberapa waktu yang lalu juga kita saya juga sempat menonton sebuah video mini video begitu dari salah satu rekan saya itu ada bule uh, guru bahasa Inggris, bule dari Australia juga menceritakan pengalamannya ketika datang ngopi ke Lombok. Jadi beliau ini sedang mencari rumah tempat tinggal. Nah, sama yang punya ini disajikan kopi sambil menunggu uh, suami dari yang punya kan. Nah, sambil menunggu disajikan kopi, nggak tahan nunggu akhirnya nyari rumah yang lain. Nah, di rumah yang kedua ini juga disajikan kopi gitu kan. Masih penasaran dengan rumah pertama dia balik lagi ke yeah. pemilik rumah yang pertama sudah datang ternyata suaminya disajikan kopi lagi gitu kan. Si bule udah ngomong eh tadi saya udah ngopi di sana Iya kan ngopinya di sana, di sini hmm. belum gitu ya, dan ini memang terjadi ya. Iya perlu juga saya tambahkan, hmm. jadi secara kebahasaan ya, uh, ngopi itu kalau di dalam apa di dalam bahasa Arab itu kan kahwa. Bahasa Bima itu, ya Bahasa okay. Bima juga gahwa Kahwa. Ah, ya. orang Lombok itu kalau dia pergi mencari kopi karena tempat tanaman kopi itu adalah di hutan Belantara mm -hmm. begawah, begawah. <laughs> Jadi bergawah sebenarnya okay. mencari masuk ke hutan untuk mencari kopi. Kira-kira mm -hmm. karena memang uh, tanaman kopi itu kan di di, di di apa? Ditanam di daerah yang uh, dingin ya, mm -hmm. daerah dingin maka di gawah-gawah itu. Mm -hmm. Itu dalam perspektif kebahasaan. Ini kan soal percaya apa tidak ya. Mm -hmm. <laughs> Tapi setidak-tidaknya dari pendekatan kebahasaan kebudayaan bahwa mm -hmm. Ngopi itu adalah bagian dari tradisi masyarakat lokal yang ada di sini, yang berkembang secara. Dari abad ke abad. Iya, itu dia. dia menjadi perekat tadi kalau kata Pak Virus itu menjadi perekat. Nah, sekarang ini saya penasaran sama Mas Dodi. Mm. Uh, bagaimana awalnya? Kemudian Mas Dodi membuka tempat ini. Uh, apa yang kemudian menyemangati Mas Dodi? Karena kalau bisa berbicara mengenai kopi ini, saya pribadi juga suka sekali minum kopi. Itu dari SD udah ngopi. Yeah. Ngopinya ya udah dengan ngopi-ngopi yang di uh, siang seperti biasa. Kalau bahasanya orang Sasak itu uh, seong. Kopi, seong, <laughs> nyeong kopi gitu kan yeah. di Sangrai biasa. Yeah. Nah terus kemudian Mas Dodi hadir dengan teknologi sendiri. Itu bagaimana prosesnya dari awal sampai akhirnya sekarang punya tempat seperti ini? Ya yeah, kalau dari ini Mbak ya dari cerita awalnya dulu kan waktu saya kuliah di Jogja nah itu kita memang sempat sama teman-teman di sana karena Jogja ini kan Indonesia kecil ya nah, iya. jadi dari macam-macam daerah, daerah ada, itu ya. ada mm -hmm. dan kebetulan para penikmat kopi yang teman-teman Sekuliahan waktu itu mm -hmm. kita inisiatif ayo kita buat tempat nongkrong yuk gitu mm -hmm. nah, kita buatlah pojok Nusantara di sana di situ berbagai macam kopi dari daerah Masing-masing mm -hmm. ada. ada, maksudnya mak maksudnya saya suplai kopi Lombok yang hmm. dari Flores ya, suplai kopi Flores gitu, kita jualan bareng-bareng di sana, oh. nah persepsi saya dulu gini, orang di Lombok kan bilang, "Uy, kopi Lombok yang Katanya gitu, ya. enak, enggak mai katanya, yang katanya enak banget mm -hmm. gitu. Kan memang begitu Mas Dodi. Iya, begitu. <laughs> begitu begitu anunya dulu. Tanggapan ya, kan, kita, tanggapan orang kita, di Lombok, hmm. uh, "Ngopi mai gati." Lah. Ngopi mai. gati. meres gitu kan. Uh, sepeng. Dengan sangat pedenya ya, dengan sangat PD-nya saya bawa kopi yang katanya enak uh, uh. ini ke Jogja. Setelah kita uji cita rasa istilahnya uh, uh. sama teman-teman, uh, uh. ternyata kopi Lombok yang paling yang paling bawah nilainya. Loh, tadinya saya pikir Mas Dori yang paling oke okay, gitu, kok kan yang paling bawah ini gimana ceritanya? Ternyata cerita kopi Lombok yang paling bawah. Hmm, ini fakta baru nih. Ya. fakta. <tuh>, oke. Okay. Ternyata setelah saya pelajari lebih jauh Kenapa kok bisa kopi Lombok yang paling bawah cita rasanya ternyata banyak faktor mm -hmm. dari mulai biji kopinya cacat, pengolahan pasca panen yang enggak mm -hmm. bagus. Penjemurannya itu juga terutama itu yang mm -hmm. buat dia nggak bagus, ada yang sampai terlalu lama, mm -hmm. tempat penjemuran yang berdebu yang kayak gitu. Ternyata banyak sekali, kompleks sekali gitu masalahnya. Mm -hmm. Oh, mm -hmm. ternyata ya memang harus kita kita beneri gitu mm -hmm. prosesnya. Nah, ini ada Kopi Lombok ini datang ini juga. Nah, ya, mungkin kan kita... saya Oming Om mau membawa sesuatu. Oh, kita nyoba kopi Lombok dulu ini kayaknya. Oming Om juga suatu hari harus nyicipin kopi Ming. Mm -mm. <laughs> <laughs> Oming Om sekarang jadi Mbak Inem nih. <laughs> 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 jadi uh, pendengar dan juga pemirsa Net kita mau buktikan dulu kata-kata uh, dari, dari Mas Dodi karena selama ini saya juga mengenal kopi Lombok itu ya udah yang paling enak gitu kan ya. Yeah. Apalagi kalau misalnya lagi kumpul-kumpul gitu sama teman-teman, saya kan juga temannya banyak teman-teman cowok gitu ya hmm. kalau sambil ngopi tuh, yeah. mm, sepeng gitu nah. aja tuh keluar yeah. tuh bahasa, Lendang, nendang, nendang ya. gitu Lendang saking, naik ya. mm, meres gitu. <laughs> <Yeah. laughs> Oke, okay, ini ini apa ini yang disajikan oleh Oming tadi? Yang ini kopi blend, copy jadi blend. ini kopi blend antara arabica sama robusta. Mm -mm. Yang diproses dengan uh, tradisional itu kah atau gimana? Ini ya sudah dengan mesin sudah dengan mesin. Iya, dengan okay. mesin yang di belakang kita. Oke, okay, mungkin kita coba, coba dulu, dulu supaya ya. lebih tahu uh, seperti apa bedanya. Okay. Ini suara serupannya harus harus terdengar ya. Harus kedengeran, Jadi, jadi mic-nya saya masker berarti ya? ya dah, <laughs> Gak apa-apa ya dilepas dulu maskernya. Saya, saya ingin memperdengarkan nanti. suara seruputnya. <laughs> <laughs> coba coba dari Pak Fairud. Oh. <laughs> jadi <laughs> jadi kalau di kopi ada istilahnya serup, itu diseruput maksudnya. Itu kalau kita uji cita rasa memang diseruput. Oke. Ada Oh gitu. Oh ini lebih mantap lagi. Coba coba kalau saya. Tujuannya gitu supaya molekul kopi itu menyebar ke seluruh mulut. Eh, uh, coba saya. Kayak <laughs> gimana nih? <susur> kalau nggak bisa nanti Oke 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 oke. Coba saya. <susur> 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 Lah, oh, my god, okay. jadi <laughs> ada rasa fruitynya. hmm. ada fruitynya, ada floralnya, ada rasa okay. palm sugar-nya, macam-macam. Hmm. Dia cukup kompleks. Ini rasanya, hmm, iya, iya. ini mungkin eh. uh, buat orang yang awam begitu, Mas Dodi ya, termasuk saya ya. lah ya, karena saya sendiri juga ngopinya ya udah ngopi tubruk di rumah yang di siung biasa gitu ya. kan, sama inak-inak di kampung ya. Yang kalau misalnya kita beli kopi itu kita nanya dulu ya campurannya seberapa gitu kan. Ada yang bilang, oh itu campurannya cuma seperempat itu. Gula, apa, kopi narak sekilo, tia, lalu beras seperempat. Nah ada yang bilang, gitu. jadi kita udah bangga banget nih yeah. kopi lombok paling enak. Nah, tapi, ternyata, tapi ternyata memang ada lagi proses yang lebih modern yang sebenarnya kalau uh, kita flashback ke belakang mungkin 10 tahun yang lalu itu masih belum... Hmm. Masih belum familiar di Lombok. Nah, yeah. ini e, bagaimana awal mulanya, Mas Dodi memperkenalkan teknologi ini, atau kapan pertama kali teknologi ini masuk ke Lombok? Iya, yeah, begitu. Nah. Biar ndak miskomunikasi, Lalu. nanti pemirsa yang nonton tadi kan saya bilang kopi Lombok yang paling paling bawah, paling nilainya, paling gitu paling bawah nilainya itu belum gitu selesai. Nanti ya? ternyata, nanti lain tanggapannya, bukan langsung Jadi, sakit hati gitu tuh Iya, nah kita lanjut lagi sedikit. Jadi begitu saya balik lagi ke Lombok dan stay di sini, saya coba keliling ke beberapa petani. Ternyata benar hmm. mereka dari panen yang udah sembarang, panen asalan ya, dari hijau, kuning, merah, semua dijadiin satu. Penjemurannya juga asalan, tidak. Hmm. Terus mereka nggak punya standarisasi di kadar air berapa dia harus berhenti penyemuran, kadar air berapa dia harus penyimpanan hmm. itu nggak ada sama sekali. Hmm. Nah itu yang kita benarkan prosesnya, itu okay. yang kita benarkan prosesnya dan sampai menghasilkan kopi yang berstandar grade 1 mm -hmm. Nah setelah itu bagus kita coba uh, uji cita rasa kita kirim ke teman-teman lagi ternyata akhirnya berubah persepsi yang dulu katanya ini kopi jelek dan sekarang sekarang, sekarang sudah Standarnya sudah sama dengan kopi-kopi dari daerah Sumatera, dari oh. daerah Indonesia, ya. hmm. Indonesia sudah sama. Sudah sama standarnya Bahkan ya. di beberapa negara di luar seperti di Dubai, di Kanada, di Korea mereka hmm. sudah diakui. Oh okay. sudah yeah. dicari kopi Lombok. Sudah dicari. Okay. Ini ini menarik ya. Jadi ternyata uh, sebenarnya bukan karena <coughs> biji kopinya yang enggak bagus, hanya saja bukan. proses prosesnya untuk menghasilkan bubuk kopi yang nikmat itu yang berbeda gitu. Yeah. Hmm. Nah sekarang kalau kita lanjut tadi masalah teknologi. Mm -mm. Kenapa kita menggunakan teknologi? Jadi begini, jadi uh, di uh, di di negara Amerika Sana lah ya, mereka yang lebih dulu mendalami kopi yang berteknologi ya. Nah mereka sudah penelitian ada namanya SCA (Specialty Coffee Association). Mereka tuh sudah puluhan tahun meneliti kopi, baik itu bagaimana cara standar pasca panen, roasting dan sebagainya. Nah. Ada standar-standar dalam proses pengolahan kopi, hmm. terutama di roasting atau sangre atau siung. Hmm, nah siong. itu ada. Nah, <laughs> ada standarnya. Jadi dia hmm. harus uh, di sangre kopi karakter seperti ah di sangre di suhu sekian. Oke. Okay. Nah, hmm -hmm. Suhu sekian nanti di menit di menit pertama atau menit satu setengah itu dia harus turun suhu segini harus. Jadi ada ada triknya masing-masing dari hmm. perlakuan tiap kopi. Dan kita pernah melanggar pakem-pakem itu pernah. Hmm. Cuman ternyata Ya kurang maksimal hasilnya. Ya kita nggak bisa, anu ya kita nggak bisa menyalahkan juga karena memang mereka sudah puluhan tahun meneliti itu. Nah itu yang kita terapkan sekarang di proses pengolahan kopi kita ini, terutama yang kenapa saya sampai buat mesin begini karena saya ingin ada produk lokal yang mampu mengolah kopi dengan baik dengan standar yang ada di dunia gitu. Oke, okay. ya, berarti begini, Mas Dondi, uh, pikiran pemikiran bahwa kopi-kopi yang di roasting itu adalah kopi-kopi impor itu sebenarnya enggak ya? Enggak. Itu bahkan kita dengan kopi lokal Lombok kita sendiri ini bisa dilakukan uh, dengan teknologi yang sama dan menghasilkan kualitas atau mutu yang Betul. akhirnya juga diakui oleh dunia. Betul, gitu ya. ya? Ini mesinnya, ini yang di belakang kita ya, Mas Doni? Ya, ini yang mm -mm. Ini, dua ini. Oke, okay, ini dua ini kita nggak bisa sih. Uh, apa istilahnya? Terlalu matok ini yang paling bagus, atau gimana? Enggak, <tuh> kita mengupayakan supaya lebih baik. Walaupun yang nyong apa istilahnya sangrai manual, uh, uh, uh. yang sangrai manual pun juga nggak kita salahkan dia. Memang punya pangsa pasarnya tersendiri gitu. Okay. Itu juga punya tren terutama dari budaya itu. Nah gitu. itu dia berbicara mengenai yeah. budaya. Saya langsung ke Pak Virus lagi. Tidakkah kemudian nanti dengan datangnya teknologi seperti ini, apalagi juga kabarnya ini menjadi mesin pertama yang dioperasikan melalui Android ya, Mas Dodi yeah, ya. Nanti system, diceritakan. System Tidakkah nanti dia kemudian akan mengurangi kesakralan dari kopi itu, Pak Virus? Kan tadi Pak Virus mengatakan kalau dari Zaman dahulu nih dari leluhur kita ngopi itu sudah menjadi uh, media komunikasi kita, alat perekat yang mana memang dia diproduksinya produksinya itu ya udah di Siong, di Sangrai uh, pakai apa sih itu kekite yang dari tanah ya, liat, pakai Siong Sepu. Ah, <laughs> itu dia. Itu tidak akan nanti dia akan menjadi ya, ya apa? bukan saingan sebenarnya ya, Menurutkan menjadi terdegradasi begitu oh, kopi-kopi ya. tradisional kita ini. Eh uh, sesungguhnya tidak. Jadi teknologi ini adalah merupakan gerakan kebudayaan. Tapi, tradisi mulai dari menyemai, menanam, memetik, kemudian menjemur, dan sebagainya. Itu adalah tradisi. Nah, tadi saya kembali lagi, kenapa ini harus menjadi sebuah teknologi yang harus kita ikuti perkembangannya? Karena secara kebudayaan, sesungguhnya orang tua kita sudah dididik. Ya, oleh oleh apa pendahulu untuk bagaimana punya tingkatan-tingkatan di dalam uh, tadi yang disampaikan sama Dodi itu adalah suhu-suhu mm -hmm. uh, tingkatan uh, levelisasi uh, sangrainya Roastingnya, menggorengnya. Mm. Kan dulu kita menggunakan beras. Iya, yeah, nah, dicampur ya, dengan. Secara kebudayaan beras. sebenarnya beras itu adalah salah satu isyarat untuk punya levelisasi uh, tingkat suhu pemanasnya. Mm. Jadi ada yang coklat muda, coklat tua yang terus kemudian menjadi gelap. Nah, sesungguhnya oh. itu adalah merupakan salah satu bentuk dari ukuran dari tingkat kematangan dari biji kopi sesungguhnya. Nah, kalo saya baru kita bila, tahu. kebudayaan oh, Tetapi okay. kan karena saat itu tingkat uh, kebutuhan masyarakat pada saat itu dia ingin ngopi uh, yang lebih banyak, ya dicoba ditumbuk dengan berasnya. Loh, kok enak ya? Jadi akhirnya jadi budaya ngopi dicampur beras. Dicampur beras. Pada itu kalau okay. boleh dikatakan itu levelisasi okay. dari tadi disampaikan secara teknologi ada suhu. Hmm. Ada ada levelisasi udara atau pemanasnya yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing hmm. dengan akibatnya dengan gerakan teknologi sekarang ini hmm. tidak bisa tidak masyarakat kita harus bisa mengikuti dan saya yakin masyarakat tidak akan menolak secara kebudayaan. Hmm. Hmm. Ya yang akhirnya juga akan meningkatkan Penawanan nilai, ya, nilai jual nilai kualitas, kualitas. rasa. Oke, okay. ini uh, sebelum kita ke sana mungkin ini ada salah satu teman saya juga yang suka banget sama kopi gitu. Hmm. Saya suatu hari saya pernah bikin status tuh, story hmm. gitu ya di salah satu media sosial tentang kopi. Nah, adalah kemudian ditanggapi kenapa sih kopi kok kayaknya ribet banget ngerusak cita rasa kopi aja. Kopi ya udah kopi aja ngapain harus ditambahkan dengan misalnya ada lagi varian-varian latte, kemudian ditambahin rasa-rasa lagi. Itu kan merusak esensi dari kopi itu hmm. gitu kan. Kenapa sih harus tambah-tambahkan seperti itu di kopi-kopi medan kan memang kita menemukan itu. Bagaimana tanggapan Mas Dodi dan juga Pak Virus terkait dengan ini? Oke, okay. Ya kalau saya gini, Mbak. Jadi kembali lagi kita seperti tadi kita bilang kita kopi itu tidak ada yang salah kan. Hmm. Oke. Okay. Kopi itu tidak ada yang salah dia enak dinikmati di walaupun dicampur apapun sesuai selera. Hmm. Nah, kembali lagi itu ada yang tanpa gula, hmm. dengan gula, dengan susu, tanpa susu, itu enggak ada yang salah. Bahkan ada yang pakai air kelapa loh saya dengar. Ada, ya. uh -huh. ada yang dengan air kelapa, air tebu, air, nira, teguh, apa? air iya. nira, nira aren, ada yang dicampur hmm. seperti itu. Jadi begini, semua punya marketnya sendiri-sendiri. Jadi ketika kita memang Uh, misalkan saya sebagai konsumen Saya suka ngopi yang original Saya akan mm -hmm. pergi ke coffee shop yang memang menawarkan Yang original, original, original. Gitu. Mm -hmm. Nah sebaliknya ya yang orang yang senang Latte dia akan pergi ke coffee shop Yang menawarkan varian latte nya banyak. Nah mm -hmm. seperti itulah kurang lebihnya Oke okay. ini berarti kembali lagi ke selera gitu Ke kalau selera Dodi, tidak ya. ada yang salah di kopi mm -hmm. itu Oke okay. Pak virus ya. Tidak akan uh, merusak esensi tidak, budaya Dari kopi itu Tidak justru ini bagaimana menawarkan Agar kopi itu disukai banyak orang kalau ketela itu hanya sekedar direbus dan digoreng, dia hanya bisa hadir di pasar pasar biasa. Mm -hmm. Jadi Tapi yang kalau pun goreng kemasannya gitu ya? menjadi keripik, menjadi mm -hmm. tambahan ada varian gula, varian, varian keju dan sebagainya, dia akan bisa hadir di pasar pasar modern. Oleh karena mm -hmm. itu kopi juga harus ditawarkan dengan berbagai metodologi, mm -hmm. sehingga orang bisa menikmati kopi dengan varian rasa, karena setiap orang punya selera yang berbeda-beda. Mm -hmm. Maka kita sesuaikan dengan seleranya Yang penting bagaimana memindahkan kafein ke dalam tubuh dengan metodologi yang berbeda. Ah, mm -hmm. Oke okay. baik itu dia pendengar dan juga pemirsa RRI Net. Untuk hari ini nanti juga kita akan uh, menyaksikan nanti seperti apa sih pengolahan kopi secara modern dengan alat-alat dari yeah. Mas Dodi ini sendiri dan nanti juga saya juga uh, tadi tertarik bahwa dengan pemrosesan kopi ini tidak hanya kopi-kopi import sebenarnya yang bisa kita nikmati dengan cara yang modern, tapi sebenarnya kopi Lombok itu uh, bisa diproses begitu ya dan yeah. bahkan kemudian hasilnya itu diakui gitu yeah, kan tidak betul. hanya di Indonesia tapi juga di beberapa negara di dunia. Setelah ini jadi pastikan Anda tetap bersama me. Baik sahabat budaya, tentunya tadi kita sudah sedikit ya mendengarkan rekan saya Sari dan juga narasumber-narasumber kita. Salah satunya nih ada Mas Dodi nih. Kita pengen tahu bagaimana sih proses uh, untuk merosting ini ya biji kopi ini supaya mendapatkan hasil terbaik. Dan saat ini saya sudah berada di tempat di sini ada beberapa mesin roasting ya Mas Dodi ya. Uh, lebih tepatnya ada berapa di sini? Di sini ada empat empat mesin roasting dan tapi karena kita uh, roastingnya di sini sekitar 2 kilo kita pakai mesin yang ini kapasitas 2 kilo berarti bisa dibilang bahwa mesin-mesin uh, ini memang punya kapasitas sendiri ya ya punya kapasitas masing-masing ini mulai dari 1 kilo 2 kilo 5 kilo dan 15 kilo luar biasa 15 kilo ya <laughs> Nah uh, kalau boleh tahu selain perbedaan dari kapasitasnya apalagi yang membedakan mesin-mesin ini jadi yang membedakan sistem Sistem mesinnya, kalau yang di kecil itu, yang di belakang, Mbak, ini Ini namanya direct rose. Direct rose yang ini namanya semi hot air. Uh, ini sama juga semi hot air atau indirect, yang itu namanya traditional rose. Oke, okay, jadi uh, lebih modern yang ini dibandingkan itu. Nah, ini paling modern yang sekarang. Yang di sini paling modern. Yang kita pakai sekarang. Oke, kenapa bisa dibilang paling modern? Apakah sistem uh, pembuangannya lebih baik mungkin atau lebih ramah lingkungan atau seperti apa? Uh, jadi dari kenapa kita bilang lebih modern, pertama dari sistem kerja mesinnya itu dan disupport sekarang dengan sistem Android. Jadi kita sudah punya sistem terbaru yang pertama di Indonesia. Ini menggunakan controller dan monitoring suhu menggunakan Android. Nah, saya contohkan misalkan. Ini kita akan menyalakan ini nih. Nah, ini menyalakan agitator. Ini kita hanya pencet aja. Mungkin saya bisa memberikan penghormatan <laughs> untuk menyalakan pencet on ini yang ini. Ya, dia muter langsung ini kan. Nah, itu. Coba dimatikan. Nah, coba yang ini. Yang di off dimatikan mesinnya ini sedang berputar. Nah, mati. Di-onkan lagi. Udah, sudah nah <laughs> jadi kontroler suhunya juga bisa dari sini mbak okay. ini kontrol suhunya bisa timer nya juga bisa di stop di reset nanti di start lagi begitu kita mulai roasting wah ini saya uh, disuruh pencet pencet berarti ya <laughs> lebih menarik karena praktis ya dan ini bisa dibilang uh, apa ya uh, lebih memudahkan karena suhunya tetap terjaga ya jadi paling enggak ketika kita lelah di depan mesin kita bisa duduk sebentar sambil tetap monitoring menggunakan HP. Jadi lebih fleksibel ya. Oke, okay, langsung saja mungkin kita praktekkan ya. Kita praktek ya, kita ambil kita ambil kopinya dulu. Oke, okay, sekarang uh, kita ambil kopinya dulu yang akan di roasting ini kira-kira ada berapa? Ini ada robusta sekitar 2 kilo. Ini kita akan akan roasting ya, langsung sini kita roasting menggunakan suhu sekitar 200 derajat. Ini sudah sudah mencapai suhunya segitu. Uh -huh. Kita masukkan. Oke, okay, jadi uh, biji kopi tadi sudah dimasukkan. Sekarang ini sudah di -hooper. Aduh, ini sudah di uh -uh. Kopinya sekarang ini kita masukkan. Bisa ditarik handle-nya, Mbak? Oke, okay, saya yang bergerak ya. Iya, ditarik. Ih, ke kanan. Iya. Time -nya kita start. Start. Ya mana? Udah. Oh, sudah. Sekarang dibalikin lagi. Balik. Ya. Ya. Sudah. Okay, Wah, cuma di uh, bolak-balik aja saya udah grogi nih, Mas. Ini <laughs> kopinya, kopinya sudah masuk. Sekarang kita tunggu kurang lebih sekitar 12 menit lah untuk proses pematangannya. 12 menit dengan suhu dengan suhu finishnya nanti di sekitar 218 derajat. Oke, jadi ini masih masih awal ya suhunya ya. Ini bisa kita lihat di sini hasil roastingannya, kopinya. Ini masih hijau ya. Ya, kita tunggu nanti di suhu ya di menit ke-5 dia sudah mulai menguning dan di menit ke-10 sampai 12 itu sudah finish nanti. Oke, okay. dan warnanya itu yang dianggap sudah finish itu bagaimana? Coklat kah atau hitam kah? Nanti warnanya di coklat tua nah, Tapi nggak tua banget karena kita mau coba roasting di level medium Medium yang yang dia nggak terlalu pahit dan masih ada rasa manis kopinya Yang sebenarnya kalau boleh tanya ini lebih populer yang medium kah atau yang uh, mungkin lebih lebih pahit lagi mungkin? Kalau untuk selera orang sekarang lebih ke medium dan light light to medium sampai medium, ya. Oh uh, baunya luar biasa. Hmm baunya nikmat sekali ya. Ya ini sudah matang kita keluarkan. Oke. Okay. Jadi di sini dibersihkan ya. Seperti yang saya ya? bilang tadi uh -huh. kita ngerosting di 12 menit. 12 menit iya. ya. Jadi ternyata tidak butuh waktu yang lama ya. Iya, nggak perlu waktu yang lama untuk roasting. Cukup 12 menit aja. Nah, sekarang ini proses pembersihan ya? Pendinginan. Oh, pendinginan. Ya, pendinginan biji mm -hmm. kopi. Mm -hmm. Kita kembali ke obrolan selanjutnya iya. bersama rekan saya Sari Wisudawati. Silahkan Sari. Baik, sahabat budaya dan juga pemirsa RR net dimanapun Anda berada, demikian tadi sudah kita saksikan uh, atraksi <laughs> praktek roasting kopi bersama dengan oming Om dan juga Mas Dodi. Jadi memang itu ya uh, perbedaannya uh, yang di Siong biasa gitu yeah. kan, yang pakai tungku dengan yang pakai... Uh, pakai alat ini ya. kalau misalnya gini mas jody ini kan uh, sempat mas jody katakan bahwa dia ada suhu-suhunya yang ya. yang ditentukan ada proses ada bahkan beberapa waktu yang lalu mas jody sempat mengatakan itu setiap biji kopi yang warna yang warnanya a b c itu prosesnya berbeda-beda nah kalau misalnya kita Beda sedikit aja suhunya nih misalnya yang tadinya harusnya dengan suhu 37 derajat Celcius misalnya dia meningkat sedikit entah itu mungkin karena Mas Dodi kelupaan atau apa hmm. ini juga apakah dia akan sangat mempengaruhi hasil dari kopi itu. ya Jadi kalau untuk di kopi kenaikan suhu sedikit misalkan kita mau finish di suhu 205. Hmm. Dia naik di 208 ternyata. Dia naik 3 derajat ya. itu sudah ya. lain. Sudah beda lagi. Sudah ya. beda hmm. ininya. Apa standar kematangannya? Apalagi dia dari 205 ke 210 itu sudah sangat jauh. Mm -hmm. Tapi kalau orang awam dari 205 ke 208 atau 210 mungkin nggak nggak terlalu kelihatan. Tapi kalau kita coba kita seruput kita rasakan, nah sensori lidah kita ini udah bedain, udah bedain. Oh hmm. ini yang yang di suhu segini nih suhu segini udah beda dia. Mm -hmm. Mm -hmm. Jadi ada ada karakter yang yang berbeda di 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 setiap suhu-suhu itu gitu loh. Mm -hmm. Saya biasa kalau untuk di light istilahnya di light terus mulai dari 196 sampai 200 mm -hmm. itu light terus namanya. Mm -hmm. Nah kalau sudah mulai di 200 203 sampai 205 itu namanya light to medium. Oh, Oke okay. nah, hmm. itu ada sedikit-sedikit perbedaannya ini berarti memang setiap jenis kopi itu uh, juga me mengalami perlakuan yang berbeda-beda gitu termasuk misalnya kan kopi kan ada robusta ada arabica yeah. ada yang lokal punyanya lombok ada yang impor apakah mas Dodi juga memproses yang impor ada ada juga, ada juga. Uh -uh. jadi setiap kopi punya karakter untuk roastingnya beda-beda mbak hmm. mulai dari arabica arabica tuh kopinya size nya lebih besar hmm. dia punya karakter lebih padat itu beda suhu Rasa suhu misalnya ya? kalau di di roasting tuh charge time charge time nya itu beda hmm. oh, suhu masuknya itu beda kalau arabica kita masuk di suhu 170 sudah udah oke 170 180 bisa tapi kalau kalau untuk robusta di suhu 200 sampai 220 gitu hmm. nah itu udah beda arabica pun arabica full wash arabica natural udah beda perlakuan roasting -nya. beda lain lagi, lagi. <laughs> banyak banget jenisnya ya iya okay, jadi okay. arabica yang uh, kopi yang kadar airnya 11% sama yang 13% itu beda lagi okay. triknya dia trik itu ada sekitar 20-an trik roasting an trik, -an trik ya, ya uh -uh. banyak sekali jadi kalau memang kita mau mendalami itu cukup cukup Waktu yang panjang gitu, hmm. karena kita harus ngulik, kita harus uh, adaptasi dengan beberapa kopi-kopi. Oh, Satu okay. kopi pun kita roasting belum tentu langsung dapat settingannya. Hmm. Itu berkali-kali baru ketemu settingan yang pas. Oke. Okay. Gitu. Oke. Okay. Nah, ada juga uh, saya sempat baca juga di media sosial, mungkin sahabat budaya juga udah sering membaca gitu ya. Orang yang suka kopi hitam dia karakternya begini. Orang yang suka kopi latte dia karakternya begini. Itu yeah. kalau Pak Virus ngelihatnya gimana tuh? Uh di dalam kopi kan tidak ada yang salah yang benar okay, yang ada tidak ada salah selera. benar ha -ha. ya kan ha -ha. makanya tadi penjelasan Dodi mengenai terkait bagaimana metodologi roastery dari mulai uh, tingkat kematangan besaran jumlah kopi secara kebudayaan juga kalau kita bisa lihat hmm. di orang-orang tua kita metodologi dia pada saat dia melakukan kalau sekarang disebut dia dengan uh, di grinder ya? hmm. atau di hmm -hmm. perhatikan aja orang-orang tua kita dulu menggunakan energinya rasanya hmm -hmm. Ada suasana hati yang dia sampaikan, sehingga dia bagaimana dia menumbuk dengan lesung mm -hmm. dengan anak kalung itu bahasa kita, yeah, sambil betul. dia menggunakan irama-irama mm -hmm. berkelompok. Itu juga mm -hmm. merupakan salah satu bagaimana tradisi kita me melakukan penumbukan me menggrinder mm -hmm. agar dia menjadi bagaimana mengirim energi seseorang mm -hmm. ketika saat kita melakukan penumbukan itu. Nah sekarang dialih teknologikan dia dengan konsep-konsep tadi. Mm -hmm. Itu kan penerjemahan secara secara kebudayaan. Mm -hmm. Bahwa apa yang dilakukan oleh tradisi para uh, orang tua kita ngopi dengan mengirim energinya. Dengan hati yang senang dia menumbuk Berirama, berkelompok-kelompok. Mm -hmm. Menimbulkan terus kemudian ada musikalisasi. Pada saat mm -hmm. dia melakukan penumbukan. Itu kan adalah merupakan konsep berkesenian. Okay. Mengirim irama-irama bagaimana kita menikmati bagaimana kopi. Itulah yang kemudian menjadi yang secara teknologi dengan tingkat derajat suhu yang berbeda maka mm -hmm. dia akan rasanya berbeda. Okay. Tingkat tumbuknya berbeda dia akan menjadi berbeda. Kalau kemudian kalau uh, Mbak Sari bernyanyi saja dengan mm -hmm. kalau tidak mood dengan penonton orang juga nggak senang. Iya, nah, akan terasa Kira-kira ya? oh. begitu juga para peracik makanan, peracik minuman hampir di seluruh bentangan tanah Nusantara itu harus ada hatinya senang. Makanya mm -hmm. irama musikalisasi kopi itu menjadi sangat asik ketika kita menikmatinya. Kalau sudah ditumbuk dengan secara energi kesenangan. Oke, kira -kira. berarti kalau misalnya kita melihat penjelasan dari Mas Dori dan ya. juga Pak Virus di sini, filosofi kopi itu enggak cuma sekedar menjadi media komunikasi. Kita duduk bersama minum kopi menikmatinya enggak cuma sampai di situ ya Pak Virus Tidak. ya. Jadi ada hubungannya antara hmm. seni tradisi dengan teknologi yang terbarukan. Hmm. Ini kan orang-orang modern sekarang mencoba mengemas, mengemas teknologi itu dengan bagaimana perasaan orang-orang tua dulu. Hmm. Ini kan luar biasa. Bagaimana hmm. mereka menciptakan irama. Tanpa sadar coba, seperti yang tadi barangkali mungkin ada getaran-getaran, ada gerakan-gerakan. Mesin itu kan menimbulkan musikalisasi. Yeah. Cuman dia tidak menggunakan irama Doremi Pesol yang kita mampu uh -huh. terjemahkan dalam tangga nada. Okay. Tapi kalau yang dulu itu kan ada diatonis pentatonisnya, ketika dia memukul antara lesung yeah. dengan alunya, betul, betul. ya, kemudian dengan menggunakan Sair-sair, kemudian terkirim dengan sangat luar biasa. Mm -hmm. Nah, itu menjadi varian rasa yang berbeda-beda. Begitu mm -hmm. juga dengan tanaman-tanaman kopi yang ada mm -hmm. di Lombok itu, terutama mm -hmm. saya pikir Dodi bisa menjelaskan soal nah, bagaimana gitu metode ya. varian kopi menjadi berbeda, robusta di sini dengan uh, robusta di negara-negara lain. Iya, mm -hmm. yeah, saya dengar juga Mas Dodi kan, uh, tidak hanya yeah. salah satu yang akhirnya membuat Mas Dodi uh, membuka tempat ini adalah karena. Karena kecewa dulu nggak pernah dapat kopi yang bagus gitu kan. <laughs> nah ini gimana gimana Mas Dodi tadi? Ya jadi dari kekecewaan itu akhirnya kita mau berinovasi, kita mm -hmm. mau lebih uh, kerja keras lagi untuk menghasilkan kopi yang baik. Nah jadi uh, setelah uh, apa namanya kita coba dalami, mm -hmm. kita bina petaninya, kita pahami tanaman kopinya, ternyata di sini kan memang kualitasnya bagus hanya perlu pemolesan sumber daya manusianya aja supaya lebih paham bagaimana pengolahan itu. Nah kalau kalau kita lihat kualitas ya mbak ya kualitas kopi di sini itu uh, saya kebetulan untuk kopi robustanya ini kan dari lombok utara. Mm -mm. Lombok utara itu termasuk masih dalam satu jaringan lereng gunung rinjani. Iya. Mm. Yeah. Ya itu adalah daerah yang sangat subur sangat subur bahkan Bukan. itu ada beberapa uh, spot di sana wilayah ya beberapa hmm. wilayah yang tanaman kopinya harus dikasihkan tanah biasa hmm. dikasihkan ba tanah biasa supaya mau berbuah hmm. karena nutrisinya yang biasa yang kayak... berlebihan hmm. oh. nutrisi tanahnya sangat berlebihan overload ya. overload hmm. nutrisinya jadi dia nggak bisa berbuah maksimal tapi setelah ditambahkan hmm. dengan tanah yang biasa standar ya. yang tanah-tanah standar dibawain dari bawah Oh Akhirnya gitu. baru dia bisa berbuah dengan bagus, Oke. gitu. Saking Jadi, suburnya di sana. Tanah. Saking suburnya di daerah Lombok Utara itu ya. e, biji kopi yang harusnya bisa maksimal itu justru dikurangi sedikit nih ininya ya vitaminnya, vitaminnya gitu ya dikasih ya. dengan tambahan tanah yang biasa diambil dari bawah itu menarik juga ya berarti memang e, apa yang terkandung di dalam tanah ini juga bisa mempengaruhi. Sangat hasil atau mungkin mutu dari kopi ini saya juga mendengar Mas Dodi membina petani-petani uh, juga petani-petani kopi ini kalau kita boleh tahu Mas Dodi setelah melakukan pembinaan berapa tahun ini uh, membina para sekarang petani. jalan tahun ke tahun keempat ya, ya. apa yang kemudian keempat. menjadi pembeda ketika uh, mereka belum mendapatkan pembinaan dan sekarang setelah empat uh, tahun dibina oleh Mas Dodi ya yang jelas perbedaannya dari kualitas Nah, kenapa saya bilang kualitas dulu? Mereka panen itu campur-campur, oh, semuanya okay. ada yang merah, hijau, campur. Nah, kalau kita mau melihat dari sisi kandungan nutrisi, mm -hmm. ya, kandungan nutrisi kopi yang hijau itu dari sisi nutrisi belum terbentuk secara sempurna, Mbak. Iya, mm. jadi belum matang, ya, belum matang, nutrisinya belum sempurna. Sedangkan kalau kita kopi campur, di situ ada yang sudah sempurna, belum sempurna. Jadi uh, kafein dan nutrisi zat-zat lain yang kita masukkan ke dalam tubuh kita ini mm -mm. tidak sempurna gitu mm -mm. loh. oke okay. ya, Bahkan okay. yang hijau itu ketika dia hitam, dia menjadi defect mm. atau cacat. Mm. Dan itu menjadi nanti setelah di roasting mm. itu bisa dibilang itu karbon. Mm. Ada zat karbon-karbon oh, yang okay. kita masukkan ke dalam tubuh kita itu tidak baik. Mm. Nah tapi ketika dia matangnya semuanya bagus, merah, dan kita sangrai itu nutrisinya sudah terbentuk secara sempurna hmm. dari kafeinnya, sukrosanya dan lain sebagainya. Itu akan sangat ber bermanfaat buat tubuh gitu loh. Hmm. Dan udah hmm. konsisten hasil roastingannya itu hmm. bagus. Nah itu yang dampak yang yang saya lihat sudah sekarang masuk tahun keempat ini. Jadi kualitasnya sangat-sangat berbeda dari yang sebelumnya. Hmm. Dan untuk harga dari petani itu bisa lebih, bisa. lebih, lebih meningkat, lebih meningkat ya. lagi, hmm. otomatis kopi bagus dengan kopi jelek kan beda harganya. Beda. Nah, mereka sedikit effort untuk menghasilkan itu, tapi hasil jualan mereka bisa lebih tinggi gitu hmm. Hmm. Nah, jadi kesejahteraan petani ini meningkat. Okay. Nah, dari tahun ke tahun itu saya mengalami peningkatan jumlah petani binaan. Oke, okay. sekarang mulai, udah berapa nih? Dari mulai tahun pertama itu sekitar dua orang, dua orang. Hmm. Dua orang, tahun kedua itu lima orang, mm -hmm. tahun ketiga itu drastis, drastis hmm. banget ya, drastis sampai 30 orang oh, langsung oh, luar biasa. Iya. Dan ini berarti ada perubahan juga dari tata cara petani menanam dan menanen Memanen kopi itu sendiri ya Pak virus Ya setelah diintervensi oleh uh, Dodi Petani-petani uh, kita yang ada di wilayah utara Mereka mulai memahami bahwa mana sebenarnya kopi yang berkualitas Mulai dari proses penanaman, pemetikan sampai dengan penjemuran Dengan kualifikasi yang dipilah dan dipilih mana yang terbagus Nah uh, kalau dalam perspektif tadi Uh, mengapa kemudian kopi lombok sekarang begitu menjadi sangat berkualitas? Ada varian-varian rasa yang berbeda. Ya. Wilayah di lombok utara ada 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 rempe, ada selelo ada beberapa ada varian-varian rasa. Itu tidak tidak luput dari ada tanaman pendukung yang ada di sekitar, sekitar tanaman ya. utama kopi itu. Hmm. Ya kalau di negara-negara lain ya ya hmm. Dodia itu hanya beberapa, ya. beberapa hanya dua tiga saja tanaman pendukungnya. Satu hmm. satu pohon kopi itu didukung oleh paling ada dua varian. Tapi kalau kita di lombok itu beragam ragam ada kedondong, ada nangka, ada lom, hmm. ada pisang, ada apa mangga dan itu menimbulkan varian rasa yang berbeda-beda. Oh ini juga mempengaruhi rasa. Mempengaruhi rasa. rasa. Ya? Oh, okay. Makanya saya pernah menulis tentang soal itu. Hmm. Belajar bineka tunggal ika itu cukup dari kopi. Betapa beraneka kopi. ragamnya tanaman pendukung itu menimbulkan varian rasa yang berkualitas bagi satu tanaman kopi. Oke okay. nah, mungkin kira -kira -kira bisa di... gini, <laughs> kita menganalogikannya. <laughs> uh, Tanaman-tanaman pendukung ini seperti berbagai macam pulau suku agama yang ya, ada di Indonesia mempengaruhi saling mendukung. Rasa. Jadilah dia Indonesia. Indonesia luar <laughs> biasa ya. Jadi mau belajar tentang bineka tunggal ika belajar dari kopi. Dari kopi. Kopi Lombok terutama kopi Lombok. ya. Karena memang banyak <laughs> banyak pendukungnya. Tapi memang seperti itu ya Mas Dodi ya. Kalau hmm. misalnya ya. Uh, Mas Dodi kan udah lama banget berkecimpung dalam dunia kopi ini sendiri. Ini apakah memang ada ada sedikit rasa-rasa dari buah-buah yang ada di sekitarkah ya. yang tumbuh di tanaman kopi nah. itu sendiri. Jadi yang disampaikan Pak Virus benar sekali. <laughs> ya. Memang kalau di Lombok terutama ya, hmm. di sini tanaman pelindung itu banyak, banyak macamnya, Pak. Hmm. E, bervariasi sekali. Cuman kita punya plus minus. Hmm. Nah, kelebihan, eh dari kekurangan dulu. Oke, okay, kita harus terima kekurangan itu iya. ya. <laughs> kekurangan dulu dari e, tanam e, kebun kopi yang banyak tanaman pelindung dan tidak tidak banyak. Nah, contoh kalau, kayak, kalau di Brazil, Guatemala seperti itu, mereka daerahnya juga subur, tanaman pelindungnya mereka tata, hmm. ditata, ditata rapi. Jadi hmm. pohon kopi, tanaman pelindung, pohon kopi, tanaman pelindung. Oh, diselang-selang gitu Dia, ya? Rapi hmm. perkebunannya. Hmm. Unggulannya, eh ke, kelemahannya kita di sini tidak seperti itu apa? Kapasitas hmm. produksi. Okay. Karena mereka tertata dari sisi perkebunan, hmm. otomatis hmm. pencahayaannya bagus. Distribusi, uh, istilahnya untuk airnya, aliran air dan semuanya bagus, mm -mm. maksimal buahnya. Okay. Kita yang di sini ada yang kena cahaya, ada yang tidak kena cahaya. Mm -hmm. Itu mm -mm. ada yang berbuahnya lebat, ada yang nggak lebat. Mm -mm. Kapasitasnya tidak bisa bagus, enggak mm -hmm. nah, okay. bisa produktif maksudnya, enggak mm -mm. seproduktif mereka. Nggak sebanyak itu sebanyak hasilnya. Itu ya? hasilnya. Mm -hmm. Tapi dari sisi kompleksitas rasa, mm -hmm. dengan, dengan banyaknya varian. Tanaman pelindung ini dia akan mempengaruhi cita rasa kopi. Cita rasa. Nah mm -hmm. terutama apalagi saat kopi ini lagi berbunga, mm. kopi wow. lagi berbunga. Mm -hmm. Di saat itu juga ada tanaman lain yang sedang berbunga. Yang sedang berbunga. Nah di situ peranan lebah, serangga apa yang sedang melakukan penyerbukan dari kembang langka atau kembang mm -hmm. jambu, kembang apa ke kembang kopi dia yes. itu juga mempengaruhi cita rasa kopinya. Mm -hmm. Selain memang mm -hmm. dari varietasnya sendiri yang sudah bagus yang ditanam. Mm -hmm. Nah Varietas di sini kan banyak yang dari dari Jawa. Iya. Ya seperti ya. Tugu Sari, Malang Sari, hmm. ya itu. Nah, saya pernah nyoba yang persis sama persis Tugu Sarinya Jawa hmm. sama Tugu Sarinya Lombok sini. Iya. Itu beda kompleksitasnya. Beda. Beda. Hmm. Beda. Dan dibuktikan dari waktu kita ikut kontes nasional. Dari hasil final skornya, kita lebih tinggi ternyata gitu. Padahal dari varietas yang sama gitu. Varietas yang sama. Wah, wow, luar biasa. Itu. Ya varietasnya sama, tapi karena unsur haranya beda, mm -hmm. itu hasilnya beda. Dan kita di sini ketinggian tanamnya kan mulai dari 500 ke atas. Mm -hmm. 500 sampai 800 untuk robustanya. Mm -hmm. Itu udah bagus sekali untuk untuk kelaman robusta. Jadi pembinaan kita ke depan ini uh, lebih ke penataan bagaimana jarak tanam. Mm -hmm proses uh, pembibitan itu kita mulai bina itu ke petani supaya mereka hasilnya bisa lebih produktif lagi. Tapi penting juga kita mm -hmm. harus mempertahankan cita rasa kopi yang bervariatif tadi oh, iya. dengan tanaman pelindung yeah. tadi supaya kita memiliki ciri khas kedaerahan yeah. itu yeah. baik itu secara teknologi kuantitasnya tetapi juga secara kebudayaannya itu yang paling penting yeah. Jadi habit uh, masyarakat lokal yang menanam menanam apa uh, kopi, kopi itu, itu akan menjadi terus kemudian bergairah tanpa okay. harus merubah pola. Betul uh, sekali. Sampai jadi ini. yang yang dirasa tuh, yang dirasakan ini nggak cuma sekedar cita rasa yang ada di dalamnya, tapi story kisah di balik dari penanaman kopi itu iya. sendiri, tata cara budaya tradisi yang tadinya mungkin kalau panen ya udah sembarangan aja, sekedar panen aja gitu kan. Tapi kemudian ada ada kisah mereka iya. kemudian merubah tradisi itu. Jadi gitu. sehingga harus ada cerita dalam kopi. Betul. Jadi kopinya jadi makin nikmat <laughs> gitu iya. ya. Oke, okay. <tid> itu dia tuh sahabat budaya. Menarik sekali memang kita berbicara kopi. Uh, mungkin kalau misalnya untuk penikmat kopi yang Ya udah ngopi, sekedar menjadi rutinitas yang kalau misalnya bertamu dapat kopi ya biasa aja gitu ya kopi, tapi kalau misalnya untuk para pecinta kopi kayak Mas Dodi yang udah tahu hmm. banget sama Pak Virus yang udah tahu banget pasti akan bisa membedakan mana kopi yang bagus sama yang enggak gitu kan. Nah, kalau kita berbicara, kita berbicara lagi mengenai ini satu kebanggaan kita eh, yang kita dapatkan adalah kalau dulu itu kita bangga banget, "wah, kopi Lombok ini di dikenal disukai, ternyata setelah ada penilaian lebih detail lagi itu ternyata... aduh." itu kualitasnya masih di bawah. Nah, setelah proses yang dilakukan ini pemrosesan dengan segala macam upaya, sekarang tuh kita bisa benar-benar merasa bangga gitu kan karena e, kopi kita, kopi Lombok yang sudah melewati modernisasi ini bisa betul-betul disukai di luar bahkan tadi diakui oleh negara-negara lain seperti iya. itu. Uniknya hmm. lagi hmm. gini, Mbak. Jadi kopi yang kita udah proses ini Uh, di setelah di sampai di coffee shop teman-teman mereka mm -hmm. melakukan cupping mereka melakukan eksperimen mencampur mm -hmm. dengan macam-macam mm -hmm. dan itu uniknya lagi dia bisa keluar Rasa yang beda-beda. Mm. Oh gitu. Ya. Oke. Okay. Ini setiap kopi bisa diperlakukan seperti itu atau memang hanya kopi kita aja misalnya? Eh uh, saya belum pernah dengar dari cerita teman-teman yang, yang lain yang jelas mm -hmm. ini baru kopi yang Lombok. saya Lombok yang mm -hmm. saya proses. Jadi ada yang yang apa menguji cita rasa itu dia bilang ini ada pisangnya rasanya ada gitu. pisangnya iya. <laughs> saya Terus, juga harus belajar nih kayak iya, ini ada ngasain. yang bilang ini rasa nangka ini, nangkanya kencang banget <laughs> gitu okay, okay. ada yang bilang ini ada kayak aroma durian hmm. tapi begitu after taste nya dia rasanya coklat banget hmm. nah okay. ada yang satu lagi melon unik hmm. melon ya melon coffee ini yang paling melon. sering di coffee shop tapi melon itu keluar ketika dia dibuat coffee latte oke okay. hmm. kan itu susunya plain nggak ada rasa-rasa yeah. nggak ada yeah. manis apa uh -uh. begitu dibuat kopi latte dicoba sama teman-teman kok ada melonnya gitu hmm. nah itu oh. uniknya kopinya okay. ini kopi saking ya. kompleksnya ketika di tangan teman-teman diseduh Uh, dengan perlakuan yang beda-beda, mm -hmm. dengan suhu yang beda-beda, mm -hmm. akan keluar rasa yang beda-beda juga. Jadi setiap orang tuh sebenarnya berpotensi untuk memunculkan uh, rasa, potensi rasa kopi yang beda-beda. Ya, mm -hmm. paling sederhana gini, mbak. Satu kopi yang sama digiling yang sama dengan mm -hmm. dua gelas yang beda, mm -hmm. yang satu diseduh 90 derajat, yang satu diseduh dengan 80 derajat, mm -hmm. itu sudah sangat beda mm -hmm. rasanya. So, okay. Sangat beda. Mm -hmm. Pak Fairuz kabarnya yeah. juga saya dengar pernah melakukan ini ya, pak ya. Uh, Memproses kopi sendiri sampai oh, kita menimbulkan iya. yang aduh, nikmat banget gitu. Saya setelah mulai melihat tadi belajar banyak tentang bagaimana uh, ngopi. Ya, akhirnya saya mencoba mencari tahu karena kita tradisi ngopi juga orang Lombok, hmm. maka mencari tahu bagaimana ngopi yang benar sesuai. Nah, ketika dicoba sesuai dengan takaran yang benar, tidak ada pilihan lain. Kita harus pasti mengatakan nikmat sekali ngopi. <laughs> Oke, okay. itu kalau dia memang benar mengikuti strukturnya mm -hmm. tadi, ada suhu, kemudian mm -hmm. ada kualitas air, kemudian tingkat kematangan, dan sebagainya. Itu mm -hmm. dicampur dengan uh, apa namanya, perbandingan-perbandingan mm -hmm. air dengan kopinya, besaran-besaran, mm -hmm. dia punya tumbukan grindernya, sebagainya itu akan terasa berbeda. Berbeda oh. sekali dan ngopi itu pasti sehat. Mm -hmm. Itu uh, kalau kita mengikuti step-step cara ngopi yang benar ya. Yang benar. Tapi kan tradisi kita nggak gitu pak. Nanti ada lagi yang nyaut kalau ngopi ya udah ngopi aja. Kopi tesiong, dipakein gula, ditambahin air panas. Gak pernah tuh ngukur-ngukur tetap aja tuh enak. Nah itu ada juga ya nanti. Iya saya oh. pikir nah itu tadi. Mm -hmm. Kok tidak ada yang salah dan benar dalam kopi mm -hmm. tapi okay. yang ada adalah selera sehingga nanti ketika orang sudah bagaimana caranya sama seperti kita berpakaian tidak ada yang larang pakai karung kan tidak ada yang larang kita mau pakai celana dari karung dari daun pisang dan sebagainya tapi begitu kita tampil di publik wah ternyata sehari menarik ya ketika menggunakan pakai tenunan lombok uh -huh. nah kira-kira ngopi juga sama dengan seperti bagaimana kita perform kita menarik di depan orang uh -huh. lain sehingga ketika kita menyajikan minuman kopi karena di dalam kopi itu ada ada benar baik uh -huh. eh, apa namanya dan estetika Hmm, ada benar, benar baik, baik dan indah oh, okay. jadi dalam ngopi itu ada benar sekarang ini tadi disajikan kita boleh enggak Dodi menyajikan kita kopi dengan pakai centong boleh, boleh tidak aja. ada yang salah ada tetapi <laughs> ada etika dan estetika maka dishadirkan menggunakan cangkir. Pakai cangkir kemudian pakai tatakan dan sebagainya makanya di dalam ngopi itu ada harus ada unsur benar baik dan indah hmm. karena di dalam kebenaran itu ada pasti ada keindahan dan ada estetika dan etika oh, Oke okay. itulah ngopi itulah ngopi ngopinya oh, like. sudah prosesnya bagus hanya ada dua rasa hmm enak dan enak banget. Enak dan enak banget. Ya, yang penting sudah benar prosesnya. Proses. Okay. Seluruh kopi di Indonesia dan di dunia kalau sudah prosesnya benar cuma ada dua rasa itu. Oke. Okay. Enak, okay. enak banget. Oke. Okay. Okay. saya udah dikasih clue ini sedikit lagi mungkin ini pertanyaan saya kalau misalnya ini ini kan kopi kalau udah diproses dengan uh, cara yang modern nilainya kan menjadi meningkat gitu ya. Kopi yang tadinya kalau kita minum di warung-warung ya udah kopi kopi hitam ya 2.000 aja. Hmm. Sekarang tuh kalau kita masuk ke cafe shop minimal dua puluh ribu, tiga puluh ribu. Kan artinya tidakkah ini kemudian juga nanti uh, mereka mereka ibu ibu ina ina yang siong kopi kemudian dijual di pasar itu nanti lama lama akan tenggelam. Nanti enggak nggak akan seperti itu tuh. Enggak, karena segmentasi itu kan beda. Oh, okay. Jadi, kita Jadi lihat sepuluh. kalau yang ibu-ibu yang jual siung biasa, nanti tetap segmentasinya orang yang dengan dengan Selera itu. menengah ke bawah yang akan membeli itu. Enggak mungkin orang menengah ke bawah belinya kopi kopi kelas atas gitu. Oh, okay. ya mungkin sekali dua kali mereka akan nyobain, tapi kembali lagi untuk daily mereka, hari-hari mereka akan ngopi ya kelas itu. Oke, okay, berarti memang segmentasinya ya. Baik ini karena waktu kita udah mepet banget, saya langsung persilahkan untuk memberi kesimpulan penutup lah dari Pak Virus dulu, baru ke Mas Dodi. Silahkan Pak Virus. Uh, sebelum saya mengakhiri, saya ingin juga menyampaikan bahwa uh, Indonesia sekarang hari ini uh, sedang dilakukan salah satu aktivitas kebudayaan, yaitu uh, melakukan uh, apa namanya kapal untuk wilayah jalur rempah di Indonesia yang tahun ini akan diikuti oleh 34 provinsi. Nah, eh, kami mengusulkan kepada Kementerian eh, Pendidikan dan Kebudayaan supaya wilayah Lombok itu menjadi bagian dari jalur rempah di tahun 2022 yang akan datang. Sekarang ini kami mempersiapkan, kenapa? Karena tadi salah satu komoditas varian dari rempah kita yang ada di NTB itu ada di Lombok. Seperti yang di Lombok Utara, di situ ada pala, ada kakao, ada beberapa varian-varian rempah termasuk juga kopi. Sehingga menambah varian rasa. Itulah yang kita mencoba kemudian menjadikan kopi itu diplomasi budaya. Diplomasi bisnis, diplomasi perniagaan. Sehingga tidak menghilangkan tradisi ngopi sebagai uh, budaya Nusantara sekaligus budaya Lombok, tapi kita juga tidak menolak, menolak tentang gerakan teknologi yang terbarukan untuk meningkatkan kualitas serta kuantitas dari magnet ekonomi bagi uh, masyarakat di Lombok. Baik, terima kasih dari Pak Virus. Saya langsung ke Mas Dodi, silahkan. Ya, kalau saya sih berharap ke teman-teman yang generasi muda, terutama kita punya potensi kopi terutama di Lombok ini yang luar biasa. Pulau Indah yang tidak besar ini memiliki potensi kopi yang cukup besar yaitu sekitar 15.000 ton. Yang kalau kita mau presentasikan yang sudah digarap secara baik itu miris sekali, nggak sampai 10 persen. Nggak sampai 10 persen. Dari 15, dari 15, dari 15.000 ton itu nggak sampai 10 persen yang tergarap dengan baik. Hmm. Jadi masih sangat banyak potensi yang yang bisa dikerjakan, yang bisa dikembangkan. Jadi saya sangat berharap kepada teman-teman juga yang masih generasi muda, pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat mudah-mudahan juga punya gebrakan untuk di Lombok ini bagaimana cara meningkatkan dan mengembangkan kopi supaya bisa meningkat dan bersaing lebih lebih baik lagi lah ke depannya. Itu aja sih. Baik, baik. Sahabat Budaya demikian tadi penutup dari Mas Dori dan juga Pak Virus. Jadi Pulau Lombok yang kecil ini yang tidak terlalu luas ini memiliki potensi kopi yang sangat luar biasa dan berbicara mengenai kopi, kopi tidak hanya sebatas mengenai rasa. Kayak tadi kita ikuti kata-kata Pak Virus, mau belajar tentang bineka Tunggal Ika juga ada di dalam kopi. Jadi kenapa tidak kita pelajari kopi, kopi kita sendiri, kita yang nikmati, kita juga yang jual dan hasilnya kita juga yang nikmati begitu ya. Sampai di sini obrolan budaya RRinet untuk hari ini bersama saya Sari Sedawati dan juga Oming Arini, sampai jumpa dalam dialog berikutnya. Terima kasih untuk kedua narasumber kami. Ya, sama-sama. Ya, dan sampai jumpa dalam obrolan berikutnya. Salam budaya.